Benar ke dok ayat-ayat manzil tidak boleh dibaca atau tak boleh dipasir di atas kenderaan ketika perjalanannya? Gini, ayat-ayat bab ruqyah, bab bomo ni tak sayu gianya, tidak digalakkan bab kita pasal dalam kereta. Pasal walau dengar tanya jalan, kita menakut. Jami dulu kat Kuala Bukit 7, kau bukan boleh hotu juga. Pasal ayat Quran tak boleh, bahaya. Kerana ayat-ayat ni mengganggu persekitaran. Kita tak suka selok dah. Kita kata selamat. Kita ganggu tempat dia. Maka bila ganggu, kalau tak kuat tak apa. Kalau kuat, ya ganggu kenderaan kita. Berlaku aksiden, berlaku gapo, benda-benda yang tak normal. Paranormal, panggil apa? Paranormal, kau boleh. Benda-benda pelik berlaku. Apa kita pergi kena tempat orang? Jangan duduk kena. Mungkin dia pergi duduk mana? Dari hotel pun pergi maka kasih ayat Quran. Faham kau duduk mana? Wihlah peluang dia hidup sikit. Jangan duduk pergi ganggu tempat orang. Kan? Kita duduk senyap-senyap tidur, kita orang main duduk jekoh, main radio depan kita. Tidak kau kita marah. Radio pula lagu kita tak payah, tak minat dengar. Oh, metel-metel lah kita orang Islam kata. Mungkin kena jing, tak payah lah. Biar-biar-biar duduk. Jangan duduk kena kita. Yang antara benda-benda yang tidak digalakkan oleh perawat adalah masa ayat-ayat lagu ni mengganggu orang. Pertama, adat kita. Sekalipun tempat orang, adat je beradat lah kita. Orang mari tempat kita marah kalau tak ada adat.